Avatar, Avatar. Avatar. Lah, ada Avatar lah gitu kak di demo. Nah, cukup kenalannya kak ya pas itu. Pokoknya intinya IG saya udah hampir 1 juta kak sekarang. 1 juta. Ayo guys, bantu di follow 1 juta kak, 1 juta kak. Hampir 1 juta kak. 6, 6, achievement lu, achievement lu 6. Achievement, achievement. Achievement kasih tahu 6 kelas. Achievement itu pendapatan selama hidup ya. Iya, iya, iya. Jadi aku pernah juara dunia dulu kak. Juara dunia, juara dunia enam. Dunia MPL, aku juga Ratnas. Jadi aku tuh yang nih, ini kolor si game gua. Astaga. Guys, biar dikenal guys, dia nggak tahu Evos Evos One yang mana. Nggak tahu. Kita nasi game kak tuh, ada gambar ini si game nih kak. Ini kalau kasih tahu ini akan bulu tangkis tuh. Si game ya kayak si game. Iya ya. Astaga. Si game, si game. Kelas, 6 kelas. Udah kenal sekarang kan? Udah kenal kayak ada. Siapa lagi kak yang kakak tahu dari TikTok tadi kata kakak? Itu Kak Iko. Aiko. Oh, Aiko. Tahu yang mana kan? Tahu Una. Luminer tahu enggak Luminer? Oh emang ya. Emang kurang terkenal kak. Emang kurang terkenal Gaby, kak itu kak. Gaby tau gak kak Gaby kak? Gaby tau gak? Ya dia salah satu cewek tercantik di Indonesia Esports kak. Gila. Gila. Kelas. Kelas. Kakak tau rek gak? Rek, rek. Rek tau gak kak? R-E-K-T. Ya emang kurang terkenal juga. Emang kurang terkenal juga itu kak. Gak usah dipikirin lah. Epos One doang kan taunya. Epos One tau kan? Oh. Kakak ini tau Epos One bentuknya gak tau. Kakak tahu lemon. Lemon tahu lemon. Mungkin cuma nama-namanya doang, tapi kalau mukanya gitu enggak. Berarti ayo sabar maaf. Di kakak ini disebut yang mukanya tahu siapa enggak? Yang bentuk mukanya tahu, bentuk hidungnya, bibirnya, matanya yang tahu kakak siapa? Mi. Oh, Mami doang. Oh, Mami doang. Mami. Aduh siapa sih satu lagi? Tapi siapa? Evos yang main FF. Oh. Manai. Bukan Evos. Bukan. Oh, aku tahu tuh. Evos Street. Ya, oh, benar, tahu mukanya tahu. Tahu. Oh, King guys, King. Evos Manai enggak tahu, Kak? Evos Manai enggak tahu. Hah? Epos Manai gak tau main FF juga. Manager dia sekarang. Manai? Coach. Gak tau Manai. Dia kurang terkenal juga kak. Dia kurang terkenal juga kak. Kurang terkenal. Gak usah dipikirin kak. Epos One, Epos Street. Biarpun Epos One dia gak tau bentuknya, tapi dia tau namanya. Iya, Etis sudah tau Nam. Udah, lu harus kerja keras lagi Nam, biar tahu. Gak ada, gak apa-apa. Kalau yang lemon-lemon itu kan pernah lewat di FYP TikTok. Oh, tahu namanya tapi. Tahu, dia tahu. Emang itu kak, emang streamer besar. Nah, lagi. Aku nggak mau nunjukin ini kak, karena ini benar-benar sensitif banget kak. Jadi maaf ya kak ya. Jadi kak, maaf nih kak. Iya. Pasti yang muncul di FYP TikTok yang begitu kan kak? Iya, yang muncul di FYP TikTok yang begitu kan kak? Ya ya. Emot muncul mulu tuh. Iya emang. Jadi kakak kalau bisa buka buku sejarah, IPN, halaman M, bab 1. Betul tuh. Halaman M, bab 1. Intinya di dunia ini ya Mas Haji ya, kita tuh nggak boleh sombong dengan apa yang kita dapat. Biar orang yang menilai. Biar orang yang menilai kita. Jadi orang-orang tuh menilai kita dari... Jadi nggak usah sombong, nggak usah. Biarkan aja orang menilai kita. Karena kalau sombong itu nggak baik, Mas. Nggak baik, betul. Sombong itu... Awal dari sebuah kehancuran. Awal dari kehancuran. Jadi kita di dunia ini nggak boleh sombong. Kita abis. Jangan goblok. capek. Nam, lu harus lebih terlihat lagi, Nam. Tahu namanya doang. Udah ngobrol sejam kan? Gila muka. Nih, kakak udah tahu muka gua, hidung gede nih, lihat nih, bibir tebal. Nam, capek gua mah. Kita enggak tahu Gebian ya. Gebian itu bidadari yang apa ya maksudnya? Bidadari tapi bentuk manusia enggak aneh kayak itu orang enggak? Kelas! Kelas!
Ah, kakak tahu Microboy nggak? Tahu, tahu Microboy kak. Tahu mukanya. Tahu. Oh, tahu. Itu produk kami yang berhasil juga. Iya, produk kami yang berhasil, gratis. Oh gitu. Gratis. Gratis. Kakak. Tahu Microboy ya, tahu guys. Jadi kakak kalau inget tim e-sport inget EVOS ya kak ya. Ingat. Tahu kakak nggak sahur kakak? Belum belum. Oh belum. Pami belum gojekin ya? Belum belum. Ya, oh, aduh Mi. Aduh Mi, apa ya? Peka gitu loh Mi. Aman aman. Ji, Ji, beda sejam. Ji, tanyain satu lagi Ji. Clover, Clover, King, King. Apa? Tanyain Clover, Clover. Ah, kakak tahu EVOS Clover? Cuma tahu nama. Banyak kan tahu nama doang gitu. Oh, iya, yang itu emang produk kita paling gagal kak. Paling gagal lah gitu. Saya juga bingung mau upgrade nya gak bisa. Udah mentok. Udah mentok. Manusia kan ada mentok kayak gitu loh kak. Iya, ya. Udah ada limit. Udah ada limit. Udah ada limitnya itu kak. Juga. Ngebul. Anjing masih baca. Astaga, nam nam. Kakak di sana jam setengah empat kan? Dua. Omong Medan sama ya? Sama lah Ji, sebelah barat apa ya lucu? Ya Allah itu di sebelah WIB Ji. WIB. WIB WIB. Bukan sponsor, bukan sponsor. Bukan sponsor. Mas Dian. Apa? Tahu nggak yang live waktu itu tahun baru aku? Nah kak, ya. Lihat kak, ini makhluk halus nih kak. Lihat dulu, lihat dulu, hei. Hey. Open dulu, coba kenalan. Open dulu, kalau nggak potong gaji nih. Kan jadi bos. Oh iya. Bukan nih bos, gimana gue potong gajinya, cok? Nah. Eh, mana open cam dulu lah. Enggak, gue mau nanya, lu jadi ngasih gue jaket coat nggak? Ya elah, angsa, kirim! Nah, nanti lu kenalan dulu, kan. Wah kenalan dulu, nanya-nanya jaket. Lu kenalan dulu, cok. Halo kakak, kamu mau taruh gak sama aku? Langsung to the point. Astagfirullah. Kalau aku lagi nyari yang serius-serius yang mau langsung nikah gitu kak, mau gak? Mi, emang yang selalu bersama akan kalah, yang langsung to the point, Mi. Langsung to the point, jangan lu jangan berkaliber gejut ke situ. Emang ini cewek lu, Mi? Wah, lu hargailah, wah, proses temen lu, wah, lu tahu dia jomblo bertahun-tahun. Wah, gimana ya lu, Cok? Orang tuh, kalau emang lu serius sama cewek, ngapain PDKT lama-lama? Setuju nih, setuju. Selamat lu. Setuju gua. Setuju. Masalah gini, Wak. Dia PDKT enggak, Wak. Serius. Lu emang lu lama-lama apa nge-confess perasaan lu tuh buat apa sih emang? Lu lagi nebar jaring gitu ke cewek lain kan? Lu enggak yakin sama dia. Aduh. Sesek dadah. Ini sih yang patut dipertimbangkan Kak kalau mau kalau rame nanti lanjut part 2 dah. Kayak di TikTok. Di part-partin tuh. Wak. Bang, jaketnya gimana, Mas? Apalagi, Wak. Tunggu aja besok. Emang dapat surat dari mana, Wak? Exo Hall pakai jersey EVOS ya. Lu pakai harus pakai jersey EVOS, Cok. Emang iya, enggak mau gua mau pakai jersey EVOS. Kenapa sih? Maksa gitu sih. Apa? Oh, ya, sahur ya. Coba bangunin, Mbak. Coba bangun. Gua tuh pengennya gua pakai jersey Onyx terus jaketnya EVOS gitu, Mas. Gua bawa jersey Onyx. Gua bawa jersey Onyx. Pinjemin. Tuh sama Haji tuh besok dibawain, Pak. Gua ada Mas jaket ini, unlist kalau dia bau mah. Mas, gua jaket aja Mas, gua kalau jersey gua udah kaget banget pakai jersey. Unlist mau kalau katanya, kok jaket katanya? Ya sweater EVOS yang putih. Ya boleh dah. Tebel tuh. Udah besok gua ke GH EVOS aja dah, ke ITF gua nongkrongin kayak fans gitu. Gak jelas cok, Diwa. Bentar kak, mau foto. Foto dulu, foto lah.